Salah satu organ penting dalam tubuh manusia adalah gigi. Menjaga kesehatan gigi sangat disarankan agar terhindar dari sakit gigi yang diakibatkan oleh berbagai sebab, seperti gigi berlubang, karang gigi, gusi berdarah, dan sebagainya. Saat muncul masalah pada gigi, rasa nyeri yang timbul bisa sangat mengganggu. Namun, tak sedikit diantaranya yang menyepelekan sakit gigi. Padahal, jika tak ditangani secara cepat dan tepat, bisa berakibat serius pada kesehatan tubuh. Masih bersama kami di Ayo Hidup Sehat. Dokter Arlin, saya mau nanya nih, pilih mana, sakit gigi atau sakit hati? Aduh, gimana ya Bu? Atau jangan dua-duanya, nanti jadi sakit kepala jadinya. Betul. Ya. Oke, nah kita akan membahas mengenai sakit gigi langsung bersama pakarnya, yaitu Dokter Devia, spesialis bedah mulut. Silakan dok. Ya, silakan. Selamat siang, dokter. Duh, kalau lihat Dokter Devia giginya, lihat dong. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Dok, ini kan pasti semua orang pernah mengalami sakit gigi. Dan sebab banyak nih. Ya, ya. Nah, biasanya sakit gigi ini kan memberikan nyeri yang gak enak, dok, bisa hilang timbul. Dan sebetulnya apa saja, dok, penyebab sakit gigi ini? Penyebab sakit gigi ini sebenarnya ada dua. Bisa dari gigi itu sendiri, bisa juga dari jaringan yang berada di sekitar gigi. Jaringan yang di sekitar gigi. Ada baik dari gusi, ada dari tulangnya juga bisa. Atau jaringan periodensiumnya, yang jaringan periodensium itu jaringan akarnya ya, dok, ya? Jaringan yang mengelilingi akar gigi. Itu disebut dengan jaringan periodensium. Jaringan yang mengelilingi akar gigi. Yang mengelilingi ini kita sebut jaringan periodensium. Nah, biasanya kalau nyeri itu kalau peradangannya sampai ke bagian akar atau gimana, dok? Jadi kalau kan tadi ada dua, bisa dari gigi sendiri, bisa dari jaringan sekitar gigi. Kalau dari gigi itu dia kalau tergantung seberapa dalam kariesnya. Bisa yang hanya kena email. Dia kan ada lapisan gigi, ada email, ada dentin, ada pulpa. Kamar pulpa atau itu isinya saraf. Itu lapisan dan dari luar ke dalam. Dari ke dalam. Jadi dari email, dentin, dan sampai ke kamar pulpa. Nah, untuk di email biasanya orang jarang merasakan adanya sakit. Nah, pada saat sampai ke tahap lapisan lebih dalam, itu dentin, dia ada mulai rasa ada ngilu, rasa gak nyaman gitu. Ngilu-ngilunya itu ada terus-terusan, ada yang hilang timbul gitu. Dan kalau karies ini sudah sampai ke bagian yang paling dalam, itu kamar pulpa, itu rasa sakitnya mulai yang sunut-sunut yang pasien udah mencari dokter biasanya. Oke, seperti yang ada di gambar ini ya, dok, ya? Itu dari gigi. Nah, kalau kita lihat di sini, itu karies yang baru di email. Ini ya, dok, ya? Yang masih baru terkena email gigi. Oke. Nah, ini mulai ke dentin. Yang ini mulai ke dentin ya, dok, kalau bisa lebih dalam daripada email. Kemudian ke jaringan pulpa, kamar pulpa. Kalau saya lihat ini di gambarnya sih dia udah sampai kamar pulpa ya. Tapi ini baru tahap awal dan ini keadaannya kamar pulpanya sudah terinfeksi, sudah sampai menyebabkan infeksi abses pada akar giginya. Ini sangat sakit, dok, ya. Ini sangat sakit. Ini juga sakit. Kalau tahap awal ini namanya pulpitis. Jadi itu sakitnya yang sulut-sulut juga. Nah, pada tahap ini dia sakitnya sudah ada nanaknya. Dan terutama dia sakit apabila dibawa mengunyah. Jadi kena tekanan, absesnya ini ikut tertekan. Itu yang menyebabkan yang bikin bengkak. Ya, bengkak. Ini menyebabkan rasanya jadi cenut-cenut. Bukan cinta cenut-cenut ya. Oke. Dan kalau misalnya ini tidak ditangani, dok, ya, itu bisa menyebabkan infeksi atau peradangan pada organ lainnya ya. Seperti itu. Iya. Dan sebelum kita bahas ke sana, apa saja nih faktor resiko yang bisa menyebabkan sakit gigi? Makanan kah atau apa saja, dok? Jadi yang bisa menyebabkan sakit gigi ini pertama memang dia dari faktor makanan. Makanan seperti makanan yang manis, yang lengket, kita harus sedikit mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan demikian. Kalaupun kita sudah makan makanan yang lengket, manis, sebaiknya disarankan untuk kumur-kumur dengan air putih. Dan kumur-kumur untuk kalau di keadaan di luar kita tidak mau sakit gigi, sarankan langsung kumur-kumur. Gitu. Ya, ini ya proses masuknya makanan. Iya, ini makanan yang ya, dok, ya. Nah, makanan ini akan tadi tidak dibersihkan, dia akan merangsang untuk timbulnya bakteri. Jadi sisa makanan akan merangsang pertumbuhan bakteri. Iya, bakteri. Kalau
kotorannya tidak langsung dibersihkan. Makanya dengan kumur-kumur atau lebih bagus lagi dengan sikat gigi. Sikat gigi ya dok ya. Nah dok, banyak nih mitos yang bilang kalau sakit gigi, kumur-kumur pakai air garam. Benar atau salah dok? Untuk kumur-kumur air garam ini sebenarnya bisa dipakai. Karena air garam itu sebaiknya air garam yang hangat. Karena air garam yang hangat itu tidak menimbulkan ngilu. Sedangkan yang air garam itu minimal untuk menghilangkan bakteri yang ada di dalamnya sebelum kita cari ke dokter gigi. Gitu. Itu untuk penanganan di rumah. Ada juga dong mitos bahwa gigi atas yang sakit kalau dicabut akan mempengaruhi saraf mata, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Nah, ini benar atau tidak, dok? Jadi gini, untuk kalau kita bicara saraf, setiap gigi itu, setiap ini sarafnya berbeda. Saraf ke mata, saraf ke gigi. Gigi pun rang atas dan rang bawah itu cabangnya berbeda. Jadi dikatakan cabut gigi bisa menyebabkan buta, sebenarnya tidak. Cuman kalau kita cabut dalam keadaan terinfeksi, spreading infeksi itu bisa. Oh, gitu. Berarti memang pada saat sakit, iya. Malah jangan dicabut. Jangan ya, dicabut. Ya? Karena bisa spreading infeksi atau penjalar infeksi. Iya. Jadi faktanya ternyata nggak seperti itu, dok seperti ya. Itu. Iya. Oke. Kemudian berikutnya ada mitos lagi, dok. Nah, sakit gigi dapat disembuhkan dengan minum obat penghilang rasa sakit. Ini mungkin bisa sementara, dok ya. Iya. Jadi ini bisa untuk sementara sebelum kita ke dokter gigi. Tujuannya hanya menghilangkan gejala rasa sakit saja. Dan ini sifatnya sementara, tidak menyembuhkan. Jadi kadang-kadang pasien itu salah, dia minum, saya udah minum Ponstan, saya udah minum Kataflam, tapi dia udah sembuh. Memang ini tidak menyembuhkan, ini hanya untuk menghilangkan gejalanya. Kenapa bisa sakit? Pasti karena ada sebabnya. Ya. Sebabnya tetap harus dokter gigi ya, dok ya. Nah, mitos selanjutnya, yaitu akar gigi yang tersisa tidak perlu dicabut dan boleh dibiarkan saja. Aduh, disimpan kali ya dok ya, buat lebaran. Silakan dong. Jadi ini salah menurut saya, karena akar gigi ini dia kan kalau sudah menjadi akar berarti giginya sudah busuk. Sama saja kita mendiamkan barang busuk di dalam rongga mulut. Nah, itu bisa menyebabkan pertama bau mulut, kemudian juga bisa menyebabkan infeksi. Karena gigi bukan berarti hanya sampai di gigi, dia akan ada peredaran darah yang bisa menyebabkan kuman-kumannya atau bakterinya bisa ke jantung, bisa ke ginjal gitu. Makanya kalau sakit gigi dibiarkan itu bisa menyebabkan sakit pada organ lain, bisa pada jantung atau ginjal. Dan selanjutnya anak yang punya kebiasaan menghisap jari, giginya bisa maju atau tonggos, dok. Iya, jadi karena kebiasaan menghisap jari, jadi dia udah kan ada jari dia dimasukin. Biasanya tulangnya akan lebih dalam, tulang rahang atasnya lebih dalam, atau kita sebut dengan palatum. Kemudian giginya karena dia suka biasa menghisap ini, jadi gigi yang di depan itu akan tertarik ke depan. Jadi bisa menyebabkan tonggos memang. Bisa ya dok ya, karena bentuknya lebih apalagi kalau anak-anak dalam. Masih pertumbuhan ya dok ya, kalau misalnya pertumbuhan. Selalu ke depan ya tumbuhnya pasti ke depan karena kebiasaan ditarik-tarik. Berarti itu adalah fakta. Ya, bukan mitos. Selanjutnya dok, bau mulut disebabkan karena adanya masalah di pencernaan. Saya sakit mah dok misalnya. Tadi paling besar penyebab bau mulut pasti dari lingkungan rongga mulut itu sendiri. Dari lingkungan rongga mulut. Kalau dia tidak bersih, ada sisa akar. Karena sisa akar itu kan menimbulkan giginya sudah busuk, jadi menimbulkan bau gangren. Itu yang lebih sering menyebabkan bau mulut. Tapi memang dari pencernaan sendiri pun juga bisa. Seperti kita bersendaha, kalau kita habis makan Indomie, sendaha keluarnya kan baunya bau Indomie gitu. Jadi jadi ini masih bisa tapi gitu. Oke. Iya. Dok, tadi kan harus bilang bahwa kalau gigi lagi sakit itu jangan dicabut, tapi harus diobatin dulu ya. Kenapa? Karena bisa menyebarkan kuman infeksinya. Kuman, organ lain. Oke. Iya. Nah, dok, bagaimana nih cara kita merawat gigi? Misalnya nih, ada orang yang suka makan makanan manis. Apakah dia harus sikat gigi setelah makan atau cukup dua kali sehari? Jadi kalau biasa... Atau kumur-kumur aja? Jadi gini, kalau yang paling terbaik setelah mengkonsumsi makanan yang manis atau utama yang lengket, minimal kita kumur-kumur dulu itu supaya dia tidak karena tidak ada sikat gigi. Tapi kalau ada sikat gigi itu akan jauh lebih baik untuk digunakan sikat gigi. Kalau ada dental floss pun itu akan jauh lebih baik karena sisa makanan itu tidak hanya tertumpu pada permukaan gigi tapi dia juga
terperangkap di sela-sela gigi. Kumur-kumur menggunakan air biasa. Air putih biasa. Air putih biasa, ya. Oke, okay, dok. Ini sudah ada tampilan di layar ya. Jadi ini adalah gigi yang bagus ya, dok, ya. Yang healthy, yang sehat. Dimana di sini kita lihat si gusinya tidak semerah. Yang ini ya, dok. Ini sedang... Merada. Gigi fitis, ya, ya. Gigi fitis. Nah, ini juga bisa merupakan salah satu penyebab sakit gigi ya, dok, ya. Oke, okay, nah kalau misalnya sudah terjadi ini, bagaimana, dok? Kalau gigi fitis ini biasanya gejalanya gusinya merah, kemudian bisa menimbulkan lebih parah lagi bisa giginya jadi goyang. Oh, giginya ini bisa juga jadi goyang, kalau saya lihat ya. Di sini ini periodontitis. Periodontitis. Okay. Periodontitis ini biasanya karena karang gigi. Kalau kita lihat di sini lapisan coklat itu adalah karang gigi yang karang nempel gigi. Masuk ke saluran akar sehingga tulang yang ada di yang di kalau gigi kan ada tulang. Tulang itu yang di antara gigi dengan tulang itu akan dimasukin karang gigi sehingga giginya bisa cepat menjadi goyang. Proses tumbuhnya karang gigi? Proses tumbuhnya karang gigi ini karena pertama bisa dari air liur, sisa makanan yang tidak dibersihkan. Iya, sisa makanan, plak yang tidak plak gigi yang tidak bersih. Menumpuk akhirnya menjadi keras. Seperti itu, dok ya. Nah, untuk karang gigi, banyak kan, dok, yang membersihkan karang gigi, gitu ya, dok. Ya, itu datang ke dokter gigi biasanya. Nah, sebenarnya bisa nggak sih, dok? Banyak nih yang bertanya masyarakat, bisa nggak sih sebenarnya kita bersihin karang gigi sendiri, gitu, dok? Oh, gitu. Kalau untuk bersihin karang, kalau yang kelihatan mungkin bisa. Caranya adalah tadi ya, dok, ya? Dengan alat, tapi kalau untuk lebih bagusnya memang harus ke dokter gigi. Karena kita tidak tahu steril alatnya apa enggak. Karena nanti akan terjadi perlukaan pada gusi, dia akan dapat menyebabkan infeksi. Kadang-kadang ada yang menggunakan. Masalah baru ya, dok, ya? Iya, timbul lagi masalah baru. Memang untuk kasus-kasus yang udah seperti ini sebaiknya sih datang ke dokter gigi. Ya. Nah, setelah ini kita akan bahas bagaimana cara sikat gigi yang benar dan memutihkan gigi. Sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Sih pernah, tapi sekarang alhamdulillah udah enggak, karena dulu masih ada gigi-gigi yang bolong terus banyak karang, ya udah sih. Kalau dibilang sering, enggak sering sih, cuman karena si gigi yang paling belakang lagi tumbuh, jadi kayaknya lagi beberapa minggu ini mulai sakit. Ditahan-tahan dulu, biasanya kalau langsung periksa ke dokter ya cuma dikasih obat. Nah, kalau di rumah minum obat dulu nanti baru diperiksa ke dokter, biasanya langsung dicabut sih, yang penting nyerinya hilang dulu. Misalkan udah sakit nggak tertahankan sih, biasanya dokter selalu nyaranin kayak coba minum obat yang anti nyeri dulu. Tapi misalkan nggak, saya udah benar-benar sakit banget, pasti saya langsung ke dokter gigi karena sakit gigi itu nggak enak kan. Jadi ya mending langsung datang ke dokter gigi. Enggak, makanya ya kayak gini sekarang baru mau periksa lagi sih. Mau cabut yang gingsul aja sih, mau meriksa juga gitu. Ini kan gingsul di depan, mau dicabut aja. Kalau saya alhamdulillah setiap 6 bulan sekali pasti ke dokter gigi buat cek keluhan ada atau nggak ada keluhan gigi. Karena ya kesehatan gigi itu penting kan. Masih bersama kami di Ayo Hidup Sehat. Ya, itulah tadi pendapat masyarakat tentang sakit gigi. Ternyata kalau kena sakit gigi itu biasanya minum obat dulu. Kalau udah parah baru datang ke dokter. Iya, ada yang ditahan-tahan dok ternyata sakit giginya ya. Dok, tapi ya. Ternyata emang nggak enak sakit gigi itu kan. Oke. Ya, dok, ini bagaimana dok? Kalau kita sakit gigi, kemudian kita minum obat pereda nyeri. Nah, setelah itu kita ke dokter. Nah, ini tepat atau tidak dok? Kalau untuk pencegahan rasa sakit sementara itu bisa dipakai. Bisa. Okay. Jadi memang disarankan untuk meminum obat-obat yang bisa menghilangkan nyeri seperti ibuprofen, paracetamol bisa. Yeah. Dan kapan saatnya harus datang ke dokter? Jadi setelah berapa kali minum obat? Jadi biasanya
sedapat mungkin, sesegera mungkin ke dokter gigi. Sebelum, sebenarnya sih sebelum sakit pun kita harusnya ada kontrol ya ke dokter. Tapi kalau dia minum obat, kalau obatnya tidak menimbulkan, karena pasien kalau udah sakit dengan hilang dengan obat sakit nggak mau ke dokter gigi. Padahal obat sakit itu pasien salah, dia pikir obat itu untuk menyembuhkan sakitnya, padahal obat sakit itu hanya menghilangkan nyeri, gejala nyeri sampai dia datang ke dokter gigi. Tapi bukan penyebabnya, penyebabnya hanya bisa di dokter gigi. Dok, nah ini ada juga nih mitos sih dok. Saya pernah dapat pasien di puskesmas, itu dia untuk mengurangi rasa sakitnya di gigi itu dia pakai kapas, habis itu dicelup-celup ke minyak angin, terus ditempelin ke gigi. Nah lo, gimana tuh dok? Giginya masuk angin. Masuk angin giginya. Gimana tuh dok? Sebenarnya itu nggak benar ya, kalau dia menggunakan zat-zat yang kita juga belum tahu sterilnya seperti apa. Karena di kedokteran gigi sendiri pun juga ada obat yang khusus untuk menghilangkan rasa nyeri. Itu hanya mitos yang mereka berpikir dengan begitu ada panasnya nyerinya akan hilang. Iya, nah pas saya tanya waktu itu dia bilang bahwa itu katanya ada khasiatnya karena ada cengkehnya gitu dok. Nah gimana tuh dok? Cengkeh terhadap sakit gigi. Kalau cengkeh dia memang ada di dalam obat penghilang nyeri seperti Eugenol itu dia juga ada kandungan cengkehnya. Memang itu memang untuk menghilangkan atau meredakan rasa nyeri. Iya, oke. Iya. Dok, ini dok. Ini ada berbagai sikat gigi dan kalau kita lihat ini ya, jadi ingat ketika saya kos dulu, saking hematnya sampai begini nih. Iya, sampai gebyar jadinya dok. Nah untuk sikat gigi otomatis harusnya ini ya dok ya. Gimana dok, untuk penggantian untuk sikat gigi, kita sebenarnya harus berganti sikat gigi tuh berapa bulan sekali? Jadi gini, untuk pemilihan sikat gigi sebenarnya setiap orang berbeda-beda. Tergantung kondisi besarnya mulut si pasien. Kalau kita gunakan yang terlalu besar seperti ini, untuk saya mungkin nggak sampai ke ujungnya. Jadi biasanya gunakanlah ujung sikat yang kecil sesuai dengan kita sampai nggak ini sikat gigi ke belakang. Karena kadang-kadang nggak sampai untuk ke belakang. Jadi cari kepala ujung sikatnya, kepala sikatnya yang kecil. Terus kemudian untuk bulu sikat biasanya diganti bukan berapa bulannya, tapi sampai kita lihat sebulan giginya, sikat giginya seperti ini udah harus diganti, mekar gitu. Karena sudah tidak begitu berfungsi untuk membersihkan gigi dan juga bisa menyebabkan gusinya berdarah. Berdarah, bahaya juga. Dok, sebetulnya sikat gigi yang tepat itu yang bulu sikatnya halus atau gimana? Dia halus, jadi dia tidak boleh terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, dia bisa mengikis email gigi. Jadi akan terjadi gusi akan terbuka. Jadi disebutnya resesi gingiva. Dan juga bukan hanya resesi gingiva, gigi email itu juga bisa terkikis. Nah itu kan sayang, gigi kita tidak karies, tapi rusak hanya karena kita tidak menyikat dengan cara yang benar. Tapi adakah beda sikat gigi antara orang yang sensitif giginya dan yang tidak? Untuk yang sensitif biasanya lebih ada yang sikat gigi itu ada macam-macam. Ada yang soft, ada yang medium, ada yang hard. Biasanya untuk yang sensitif biasanya kita pakai yang soft. Kalau yang biasa kita pakai yang medium. Nah dok, ini masyarakat perlu tahu gimana caranya sikat gigi yang baik dan benar nih dok. Gimana dok? Silakan dok. Sikat gigi kalau kita lihat dari gigi, ini adalah gigi rang atas, ini rang bawah. Ini gigi sebelah kiri, depan. Ini adalah yang sebelah, ini sebelah kanan, depan sama kiri. Pertama kita mulai, biar kita tidak lupa, kita mulai dari belakang. Dari belakang kita sikatnya sedikit memutar, tapi kalau di depan kita tarik gusinya dari atas ke bawah. Tujuannya apa? Supaya plak-plak yang nempel antara gigi dengan gusi itu bisa tersapu dengan bersih. Jadi dari gusi dok? Dari gusi. Gusi itu harus, gusi itu harus disikat justru. Gak masalah. Gusi. Kan kita tidak pakai yang, kita harus makanya harus pilih sikat gigi yang lembut. Terus juga sikatnya tidak boleh terlalu keras. Yang bisa menyebabkan gigi itu terkikis biasanya sikat gigi yang setiap hari dilakukan berarti dengan sikat gigi yang keras dengan kekuatan yang juga maksimal gitu. Ini saya banget dok, karena gak yakin kan bersih ini saya gini ini. Gak boleh dok ya. Iya gak yakin yang bersih, tapi akhirnya giginya akan terkikis. Dan ini banyak sekali kasus yang seperti ini. Nah dok, pasta giginya nih dok, banyak juga mitos yang bilang semakin banyak busanya itu akan semakin bersih. Nanti makin giginya, giginya makin bersih. Kinclong gitu ya. Sebenarnya gak sih, setiap sikat gigi itu kan dia mengandung ada
deterjennya, ada busanya, ada segala macam, ada pewanginya, ada macam-macam. Nah itu pun tidak, bukan berarti banyak busa dia lebih bersih, enggak. Jadi memang kalau untuk kandungan gigi sesuai dengan keluhan pasien. Kalau pasien yang ngilu, kita lebih banyak pakai pasta gigi yang mengandung konsepnya yang lebih ngilu. Kalau yang gusi berdarah, kita pakai untuk odol yang kandungannya untuk yang gusi berdarah. Oh, gusi berdarah. Nah, sekarang bagaimana dok untuk menyikat bagian dalam? Bagian dalam. Untuk bagian dalam, ini kan permukaan di depan kita harus sikat dulu. Jadi ada permukaan samping, bukal, ada permukaan oklusal, ini adalah permukaan gigi. Caranya seperti ini. Kalau untuk permukaan dalam juga seperti ini. Jadi ditarik kiri ke kanan. Tapi kalau untuk yang depan, kita tariknya atas dari atas ke bawah. Demikian juga bawah sama. Ini tidak berubah struktur gigi dong? Tidak berubah. Kalau untuk anak-anak kan, andai kata seperti ini bisa merubah struktur gigi gak? Enggak. Karena dia kan gak keras. Anak-anak biasanya gak keras. Kemudian untuk yang bawah sama dok? Sama. Sikatnya. Jadi bawah juga sama. Disikat dari depan. Kalau ini juga ditarik sambil ditarik ke atas gusinya. Ini tujuannya apa? Membersihkan plak yang nempel di antara gigi dengan gusi. Karena kalau plak ini tidak bersih, dia akan menyebabkan peradangan pada gusi. Itu yang disebut tadi, gambar tadi gingivitis. Gitu. Okay.